dan sekitar kantor banyak petugas berseragam oranye. Banyak banget sering saya lihat pasukan oranye. Ini kok saya sering banget lihat ada petugas pakai baju-baju orange gitu ya. Dia itu pakai baju orange gitu, pada pakai baju orange. Nggak tahu sih namanya apa, kalau yang tahu cuma petugas kebersihan aja. Tapi baru tahu kalau namanya PPSU. Baru akhir-akhir ini gue tahu bahwa ternyata mereka disebut PPSU. Makanya itu ada tulisan PPSU gitu, nggak ngerti apaan PPSU itu kan. Apa yang saya lihat tentang pasukan oranye ini? Betul-betul gebrakan lah ya. Ini hal yang simple sebenarnya. Saya sebagai warga Jakarta merasa dipelihara lah oleh pemerintah. Waktu itu sempat nge-post di sosial media bilang, wah gila nih orang-orang ini rajin-rajin banget nih ngeberesin terus. Itu benar-benar ya, benar-benar niat untuk ngambilin sampah-sampah yang nyangkut di sana dan lain sebagainya. Dan mereka ini, saya tidak tahu, yang saya lihat wajah mereka itu berbeda dari sebelum-sebelumnya. Saya agak kaget juga keluar weekend, hari Minggu. Tiap pagi selalu ada mereka terus bersih-bersihin kali gitu. Jadi kalau misalnya berangkat, kalau agak kesiangan, udah bersih banget gitu jalannya. Yang gue paling lihat adalah ngeberesin dan membersihkan selokan. Bongkar-bongkar, gorong-gorong, selokan. Yang saya lihat tuh merapikan tanaman. Kemudian juga mengambil sampah-sampah. Beres-beresin trotoar. Bersih-bersihin kali. Jadi perubahan yang cukup signifikan menurut saya, selain tanaman-tanaman yang lebih rapi. Nggak pernah sampai terjadi banjir yang separah tahun-tahun lalu. Kelihatan banget pas ada mereka, kalinya jadi bersih kan. Musim hujan biasanya dia menggenang dan menggenangnya cukup lama gitu. Suka ada genangan kalau hujan. Selama kemarin, musim hujan kemarin praktis nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Kemarin karena dibersihkan oleh para PPSU, para petugas PPSU, alhamdulillah udah nggak banjir lagi. Bahkan banjir itu tidak ada lagi beritanya yang mencolok seperti dulu. Ya kebayang sih kalau misalnya banyak pohon gitu kan, daun-daunnya pada jatuh, kalau nggak ada mereka ya kotor juga. Ya tentu saja mereka bekerja lebih baik dan termotivasi. Jadi lebih yang membutuhkan yang dapat kerjaannya. Jadi yang pengangguran-pengangguran tuh lebih ketarik biar jadi nggak pengangguran lagi. Harapan gue PPSU tetap ada, programnya tetap terus berjalan. Diperbanyak kali ya, diperbanyak pasukan orangnya. Harapannya orang-orang yang benar-benar di tim PPSU ini benar-benar dapat perhatian yang lebih lah ya. Harapan untuk pasukan orangnya sih supaya lebih, pemerintah lebih memperhatikan mereka aja. Ini kayak gajinya, kesehatannya, terus tunjangannya sih gitu. Karena kan mereka ngebantu banget ya untuk Jakarta bersih, Jakarta nggak banjir, kayak gitu. Terus kerja untuk kedepannya lebih maju lagi.